Assalamualaikum Selamat petang Alhamdulillah ada lagi Rezeki yang boleh kita kongsikan ha, Ni saya punya projek General Overhaul Toyota Vigo Toyota 2KD Enjin 2KD ha, Kita buat General Overhaul Jadi Alang-alang Sudah ada kerja begini Saya mau kongsikan satu cerita Cerita yang sangat penting untuk Toyota Tukedi ini ini yang saya mau ceritakan nih masalah minyak keluar di hose bridge nih yang hose keluar sini kan pembuangan angin tuh dia keluar minyak atau yang selalu berlaku untuk Toyota Vigo jadi saya kongsikan nih ilmu yang sangat penting lah sebab kalau silap hari bulan, uh, salah agak ataupun salah masuk bengkel, ah uh, begitulah bahasa kasarnya. Uh, koyak poket uh, sini biasanya Vigo, kalau keluar sudah minyak di sini, kan minyak terlalu kuat nih eh uh, uh, biasanya orang cabut tuh host asalnya nih host host di sini nih breed host nih dia sambung ke host eklina uh, di sini tuh host eklina dia sambung jadi kalau kereta sudah lama ataupun sudah bermasalah di bahagian sini nih bahasa keluar minyak biasanya Ada pomen tu Dia cabut ni hose Dia kasi turun pi bawah Supaya minyak tu tidak masuk ke Laluan Intake ha, Sebab kalau sudah keluar minyak ni Dia banyak keburukan lah Kalau di sini sudah banyak minyak keluar kan Satu dia boleh merosakkan turbo ha, Sebab Minyak tu akan masuk ke Dalam turbo ha, Dia boleh merosakkan turbo Kedua lagi ha, Dia boleh Kasih sumbat tu intercooler ha, Sebab laluan tu pun Laluan angin tu dia masuk ke intercooler Kalau ada intercooler Kalau tidak ada intercooler dia akan Masuk ke dalam intake manifold ni Dia akan kasih kotor ni dalam ni. Dalam intake manifold ni Kotor ni dalam ha, kes, ha, Last kali dia kasih Kotor ruang pembakaran ni lah Silinder, silinder head ni kan A piston ni ha, Dia kotor so, Minyak engine tu masuk ke dalam sini Oke, okay. punca-punca yang boleh menyebabkan minyak di sini kuat menendang ataupun keluar minyak. Ah, saya mau kongsikan puncanya. Oke. Okay. Kita buka dulu. Pertama dia banyak kemungkinan. Dia banyak kemungkinan pertama masalah ring piston. Oke, okay. pertama masalah ring piston. Kalau ring piston sudah dia punya gap sudah jauh. Aa, kompres, tu, kompres tu boleh tembus, kompres boleh tembus ke bawah. Ke bawah jadi di dalam di bawah ni banyak angin. Dalam crankcase ni banyak angin, Aa, angin tu naik balik di sini. Ruang-ruang minyak 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 balik ni kan. Nah, dia naik, lepas tu dia penuh di atas. Uh, lepas tu, angin tu nanti akan keluar di sini sebab ini sejak satu-satunya laluan angin keluar. Uh, jadi, kalau angin tu terlalu kuat akibat ring piston yang sudah jauh tu, dia punya gap. Uh, dia boleh bawa minyak. Itu pertama, kedua, masalah turbo tu sendiri. Turbo sudah goyang. Nih, uh, biasanya turbo sudah goyang. Nih, kalau dia sudah goyang. Angin pun boleh tembus sebab turbo ni dia ada jalan minyak, minyak enjin pelincir kan dia boleh tembus di situ. Jadi kalau minyak, kalau angin turbo ni tembus di situ dia masuk melalui sini. Nah ni minyak return ni ini minyak datang ke turbo ini minyak return dia tembus angin tu tembus ke sini sama juga dia masuk ke dalam crankcase. itu, dia naik di tempat minyak return ni naik juga dia balik ke silinder head dia keluar juga balik ke sini, nah itu kedua, oke okay, ketiga valve seal seal kalau valve seal sudah keras nah ini valve seal kalau valve seal sudah keras, angin boleh tembus juga di sini. biasanya yang bermasalah valve seal bahagian exhaust kalau Vapsil bagian in, kalau dia keras, minyak tuh boleh turun ke bawah. Ha, minyak akan turun ke bawah tembus ke ruang pembakaran. Di sini, tembus di sini, dia mengakibatkan asap putih sebab minyak injin turun terbakar di sini keluar di exhaust. Nah, itu kalau masalah Vapsil bagian intake, tapi kalau babsil bagian exhaust yang bermasalah, dia sudah keras. Contoh kan ini exhaust. Ah, dia punya bab seal sudah keras. Masa piston tu naik, piston naik, dia mau buang angin ke exhaust ni, tapi angin tu yang yang angin terbakar tu karbon tu pembakaran dia akan tembus sikit di buff ni. Masa buff ni mau tutup, sebab piston naik kan? Piston naik, buff ni terbuka sebenarnya. Nanti piston dekat dengan silinder head tu, dia mau rapat sudah sa buff ni akan naik. tutup habis supaya semua udara tuh keluar di lubang exhaust nih tapi masa valve ini mau naik dengan angin tuh sekali ini piston dia mau naik angin tuh tembus sedikit di sini ah, jadi dengan kelajuan piston tuh angin yang tembus tuh tadi lama-lama-lama dia tembus banyak di sini di cylinder head nih angin yang terbakar tuh dia banyak di sini jadi dia akan keluar juga di sini. Jadi kalau angin so terlalu banyak dan terlalu kuat di sini dia akan boleh bawa minyak. Oke okay lah sekali. Ah ini yang benda paling simpel tapi jarang orang mau bagi tahulah ah gitu. Ini kupe Wasir untuk injector. Ha. Ini kalau ini masalah lepas tu pomen cakap mau turun enjin sebab masalah ring piston, masalah ini ataupun dia bilang masalah turbo. Ah, sakit. Sakit poket. Sebab benda ni pun boleh. Washer Cooper ni Kupa wasir ni untuk injektor pun ni boleh menghasilkan angin Dan mengeluarkan minyak di sini. Ah, Untuk kereta sekarang, ni rata-rata injektor dia duduk dalam silinder head. Ini dia duduk dalam. Oke, okay. dia duduk dalam. Gini lepas tu, dia ditutup oleh cover valve. Ni rata-rata injin sekarang ha. kedudukannya begini. Ha kebanyakan kebanyakannya model sekarang dia begini kalau injin dulu dulu aa, macam invader Toyota 3L kan dia punya in injektor atau nozzle itu di luar dia di luar dia tidak di dalam dia di luar di luar daripada kabel valve jadi kalau injin dulu dulu injin dulu dulu ada juga guna nih Washer nih tembaga nih kupa wasir ada uh, tujuan wasir nih untuk memastikan ujung nozzle nih dia rapat di head jadi kompres tu letupan tu dia tidak tembus di sini uh, tapi kalau injin dulu dulu dia di luar uh, macam macam hitap plak nih dia duduk di luar uh, jadi kalau berlaku kebocoran di sini uh, kita senang detect kita nampak tuh ada kalau tuang air di celah-celahnya nih kan contohlah ini nozzle kita tuang air di sini kita nampak dia ada buih-buih maksudnya dia tidak rapat dia bocor ataupun kalau yang tahap parah sudah kita nampak ada asap keluar di sini ha, itu engine yang 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 bukan bukan common rail engine zaman purba ha, tapi engine sekarang nih dia duduk di dalam oke okay, kalau kupo wasir nih sudah tidak rapat, kotor, ataupun tembus angin. Kan, tembus angin, dia duduk dalam sini. Kalau dia tembus angin, kompres tuh masa piston naik, sepatutnya dia buang di exhaust nih, tapi dia terkeluar te di sini sikit sebab dia bocor. Kan, angin tuh banyak di sini juga, banyak di sini angin tuh. Nah, jadi kalau angin banyak sudah di sini sama juga. Dia boleh keluar di sini. Ah, benda ini senang berbanding antara punca-punca yang lain tuh, contoh ring piston, valve seal, apalagi turbo. Ah, ini paling senang. Ah, kalau ini cuma buka kabel valve cabut ni injektor, cek dia punya wasir. Ah, macam yang ini kan? Ini ah, ni Kalau tengok ni, okay, uh, saya ambil dulu contoh injektor yang sehatlah. okey ini injektor yang sehat. Kita tengok ni. okey ini yang sehat, tiada masalah, tiada tiada tanda-tanda letupan tu tembus, kompres tu tembus di sini. Dia sangat bersih. okey lubangnya pun head saya sudah cuci lah. Saya sudah cuci, saya sudah bersihkan tempat duduk injektor itu saya sudah bersihkan. Jadi bahan bukti di sini sudah tidak ada, tapi di injektor ini masih ada. Ah, Oke, okay. ini injektor yang tembus. Oke, okay, kalau tengok nih, ini, ini ciri-ciri injektor yang tembus, pembakaran tuh tembus ya. Oke, okay, kalau kita tengok bagian atas nih dia rapat. Oke, okay, bagian atas nih dia rapat, tapi tengok di bagian sini. sini. Ah, kejap. Okey, ha ah, ni. Ah, ni tembus ni. Letupan tu tembus di sini, dia limpas dari dalam sini. Ah, dia limpas dari tepi sini. Letupan tu dia limpas di tepi sini. Dia masuk di sana. Dia keluar di sini. Ha, dia tidak tembus dari atas, dia tembus dari belakangnya, dari bawah sini. Ha, jadi itulah yang menyebabkan injektor ini nampak bekas nih, bekas ada api apa asap hitam kotor nih. Jadi inilah angin tuh yang banyak keluar, sebab a, letupan tuh atau pembakaran tuh wasir nih yang tahan dia supaya jangan tembus, oke okay. pertahanan yang seterusnya o-ring, nah, tengok o-ring ini pun tidak kemas sudah terlipat, nah, o-ring ini kalau kompresor di sini tidak kuat dia punya kebocoran o-ring ini masih boleh tahan, tapi o-ring ini pun mungkin orang sebelum ini pasang terlipat dia tidak perasan jadi nikoya koyak. Aa, jadi angin yang tembus ini kuat keluar. Jadi itu yang menyebabkan di sini pun anginnya terlalu kuat dan berasap Apabila panas injin ada minyak merencit keluar. Ah, jadi host turbo itu sentiasa lembab, sentiasa basah. Aa, ini masalahnya nih. Punca dari sini. Nampak nih, ya? Kalau kita lap pun dia tidak akan lari Sebab ini bekas letupan yang tembus Itu uh, tu satu Ini uh, pun tembus Ini tembus juga Dia mula sudah ke kuning-kuningan Itu Ini uh, dua cantik lah Ini yang cantik Ah, uh, ni cantik. dia kotor bagian sini sejak itu normal tapi bagian sini dia bersih maksudnya dia tidak tembus ada dua injektor yang yang oke okay lah yang ini biarpun o-ring ini, ini dia punya o-ring koyak tapi dia punya injektor bersih uh. oh tembus juga ini pun tembus so, di sini dia tidak boleh hitam di sini dia tidak tidak akan boleh hitam sebab di sini siap tu pembakaran letupan di sini piston sampai sini meletup dia buang tiga exhaust jadi ini dia punya pertahanan di sini tidak boleh hitam kalau dia hitam maksudnya angin tu tembus ha, gitu ha, ni dia punya wasir tidak rapat okey ha, kalau bermasalah Oh split nih keluar minyak ataupun keluar asap banyak. Kalau saya boleh coba dulu dari sini benda ini murah berbanding terus istiharkan masalah di dalam injin. Ha, boleh coba dulu yang ini murah ha, masalah keluar minyak di sini kadang-kadang lah ada pomen dia cakap kalau keluar asap di sini keluar minyak di sini cakap masalah ring piston ah jadi kalau masalah ring piston memang beginilah terpaksa turun injin kalau terpaksa turun injin kos bukannya sikit jadi saya kongsikan sebelum kita istihar masalah itu di dalam injin tidak rugi coba ganti itu wasir Wasir injector oke okay, semoga bermanfaat Assalamualaikum.